Setelah resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil Bupati Klaten di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, dukungan kepada Harjanto untuk menjadi calon wakil bupati terus berdatangan. Jika sebelumnya ia mengaku mendapatkan dukungan dari sejumlah PAC PDIP se-Kabupaten Klaten, kini Harjanto kembali mendapatkan dukungan dari Barisan Shirotol Mustaqim BSM Klaten. Bentuk dukungan bahkan disampaikan langsung oleh Ketua BSM Klaten yang merupakan organisasi sayap partai yang bergerak di bidang keagamaan, politik, dan sosial. Di Kabupaten Klaten, anggota BSM sudah mencapai 4.000-an orang. Dan semakin banyaknya dukungan menjadikan Harjanto optimis rekomendasi calon wakil bupati dari DPP PDIP akan jatuh kepadanya. Meskipun sebelumnya ada kekhawatiran beberapa pihak bahwa rekomendasi dari DPP akan memunculkan nama di luar kader partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ini kan kita belum intinya belum ada rekomendasi, tetapi dengan adanya dukungan dari elemen-elemen masyarakat kepada saya, ya saya menjadi optimis. Bahwasanya masyarakat juga ingin ada perubahan, mungkin saya lebih saya pantas menjadi wakil bupati Klaten. Itu aja. Nanti tergantung DPP lah. Keputusan tergantung DPP, saya hanya menjembatani saja. Kalau masyarakat berikan dukungan, ya saya terima dengan senang hati. Itu. Yang penting optimis. Yang penting optimis saja. Tegak lurus, Pak. Yeah. Baru. Yeah. Apapun terjadi, saya tetap tegak lurus. BSM sendiri Pak Harjanto itu militan, intinya dia sosialnya juga tinggi, kemasyarakatnya juga tinggi, dan kita menilai dari segi apapun beliau udah cocok sebagai karya pemimpin. Jadi itu yang melatar belakangi BSM mendukung ini ya? Ya, seperti itu untuk melatari kita mendukung Bapak Harjanto sebagai wakil bakal calon wakil Bupati Klaten seperti itu. Sebelumnya tim penjaringan PDIP Klaten menerima berkas pendaftaran dari 7 calon wakil bupati. Selain Harjanto, ada nama Yoga Hardoyo, ketua DPD 2 Partai Golkar, Marzuki dari kalangan NU Klaten, Suroyo Suraji, Rudianta, dan Aris Prabowo yang semuanya merupakan kader partai. Sementara itu di sisi lain, beberapa bakal calon bupati yang mendaftarkan diri ke tim penjaringan PDIP Klaten. Terdapat nama Sri Mulyani, Ketua DPC PDIP Klaten sekaligus Bupati Klaten saat ini, Ida Hartono, Direktur Kiat Motor, dan Adi Purwono dari eksternal PDIP. Haryadi, Jogja TV.